tentang tadi tentang biji ya Bu ya. Mudah-mudahan ada yang masuk. Jadi kita dilakukan Bu. Jadi jangan cuma hanya bisa oh ya tahu-tahu tapi kita nggak mau melakukan, percuma ya Bu ya. Kita mulai sekarang hindari goreng-gorengan. Sama nasi Bu dikurangin ya Bu. Mangane pepes-pepesan bae. Iya, dikukus jare Bu ya mau kayak dikukus kagak masing. Seminggu dicoba Bu, pengen kita foto dulu katanya di sini nanti sama ibu-ibu dari Aksari juga. Ya Bu ya, nanti foto di sini kita berbaris. Yuk, mangga. Kalau enggak tahu sini kita buka semua. Jadi tanah anjing yang sudah kita masakkan jantungnya. Ya Bu ya, saya anjing aja kita enggak senang Bu minggu depan kita enggak senang. Langsung pemeriksaan jantung di EKG namanya ya Bu ya. Jadi jantung ibu direkam. Nanti gerakannya gimana nanti dilihat. Bagus enggak ya Bu ya, nanti hari Jumat jangan lupa jangan kumpul di sini ya, nanti sini mah kosong sepi, kita tunggu di puskesmas aja lalai ya Bu ya, mulai tekan anak dari kue satu ya nak, kue satu keponon ibu-ibu kalian ini kan punten kegiatan dari Prolangis. Jadi Prolangis itu pertama yang punya BPJS Loro, BPJS ya pas kese di puskesmas lo sarang. Ibu duit BPJS tapi pas kese selain puskesmas lo sarang misalnya di klinik swasta berarti ibu gak bisa ya. Berarti ibu kan gak kerjasama di puskesmas lo sarang. Jadi duit BPJS pas kes tingkat 1 di puskesmas lo sarang bukan di klinik swasta. Kalau di klinik swasta kita nggak bisa, apa ya? Setengah delapan atau jam 8 ya Bu ya. Kalau misalnya ibu aja kita urut di BPJS, kalau misalnya ibu punya rezeki, nggak apa-apa bikin aja Bu, ambil yang kelas 3. Soalnya sekarang mah bakal nunggak, ibu punten dicicil, dibayar, dicicil. Iya. Ya, dilunasi dulu Bu kelas 1, nanti abis udah lunas ibu pindah kelas 3 aja Bu. Ya. Iya, ya berat kalau misalnya berat kalau lagi kita mampu sih enggak apa-apa mau kelas 1, kelas 2. Kalau misalnya kita rasa buat yang kebutuhan yang lainnya kelas 3 aja enggak apa-apa udah cukup kok Bu. Ya Bu ya, jangan lupa ya kalau misalnya enggak punya BPJS ya udah enggak usah ke puskesmas. Kasihan nanti sampai sana nggak dilakukan tindakan ya Bu ya, ya. Balik maning melas ya si duit BPJS baik si pas kesening lo sarang ya Bu ya, ya udah nanti kita mulai aja ya Bu ya, ada edukasi dari fotokopi BPJS sama KTP itu aja, kita mulai aja dari dosen kita Aksari Bu Bu Haji Eri yang akan menyampaikan tentang asam urat nih ibu-ibu, kalau misalnya mau nanya nih pada pegel segala macam asam urat enggak mangga sama Bu Haji Eri pakarnya mangga Bu Haji dipersilakan darah nih pakar penyusun juga Bu pakar lindu ya iya lalu pakar lindu iya karena pada baik ibu lansia pun ada lansia Bu sama lansia tidak boleh saling mendahului Bu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eri Suskini dari Upper Safety Juli. Umurnya pira coba Bu kita? Umurnya pira? Masih 30 dulu ya Bu. Tapi luwe 30. Pakai luwe ya? Pakai luwe. Jadi sedikit telur umurnya pula Bu. Baik ibu, kula badhe nerangaken tentang asam urat. Sebetulnya asam urat itu dikenal abdi ya. Apa-apa asam urat. Malah kadang lu pinter ngobati dewek. Apa coba obat tebak atuh ke ibu kan? Pada tukang. Iya. Alupurinol deh ya. Kula ketempatan gak ada apotek, rata-rata wong tuku alupurinol, rata-rata juga ibu bakar di deksa. Ditakonin apa? Yang pada tegel, pada larang. Nah niki asam urat, apa sih bu asam uratku? Ya. Asam urat itu peradangan pada sendi.
yang terjadi karena kadar ada asam urat atau urin asid di dalam tubuh terlalu tinggi. Jadi melebihi batas normal. Jadi bakal beli normal bubu, bakal beli sedang-sedang beli bisa. Jadi aja sih terlalu enggak bu. Terlalu cantik mau berapa apa bongkatan dulu ya. Tapi bakal terlalu gula darah, terlalu dhuwur, bahaya. Darah ya, tekanan darah terlalu dhuwur bahaya. Termasuk urin asid terlalu dhuwur juga berbahaya. Gitu ya. Nah biasanya penyakit ini merupakan salah satu jenis penyakit artritis dari wong kitane bu ya, dari wong kitane. Yaitu radang pada sendi yang umum terjadi. Sendi di pusing sini lo anu. Lan biasa aku tebakin wong tua aku numpuk. Ya seabrek-abrek. Ya sering wong tua pada ngeluh kita kudu ibu priben. Pada linu jatuh kulai ya jatuh wong wis tua mah. Mobil be bakal wis tua sering. Sering dandan maning-maning bengkel, maning-maning bengkel apa maning uang. Jadi pelumasnya semakin tua, semakin pelumasnya semakin berkurang. Mulanya kita kudu bisa menjaga diri. Apa menjaga diri? Makanannya diatur, olahraganya juga diatur. Jadi lama mangan aja ngukur enak, bari ngukur durung warep. Jadi aja sampai warep, ibu bakal mangan dur. Kan dari kandung Nabi gak berhenti sebelum kenyang, makanlah selagi lapar. Jadi makan sega putih beda enak kan aku ya. Lamanana lawe. Nah, sendi sing biasa terkena Bu ya, itu lutut, pergelangan kaki, pergelangan tangan dan tangan dan siku. Wis apal kabeh lah sampean percaya lah kepada apal kabeh yang memang merasa nane mengkona ya Bu ya. Pula kepada bagi ini, bisa ngepak gawe ini tak gawe jam-jam. Baik, Bu. Gula mah tak syukuri mawon, gula mah. Gula gak ada gula, Bu, sami sarang ibu. Gula gak ada darah tinggi, sami sarang ibu. Tapi gula mah, Bu, tak syukuri mawon. Alhamdulillah, pangeran masih ngupai urip. Oh, jadi beli saja ngeluh-ngeluh. Aja. Malah kita positif thinking mawon. Barah sehat, waktu mawon. Jadi gula mah, Bu, bakal senam aerobik. Gula sok senam aerobik itu beli tek. Beli tak pikirin lagi senang bu ulama. Tak resapannya pula lagi joget. Apa mana bakal lagunya dangdutan kan semangat tuh Rabu. Joget yang panggung mendadak-dadak pising bu. Kuat pak. Jadi apa lagi joget yang panggung isin. Orang bakal hajatan gak sabar isin. Buat ketua yang mulai nukung balik panggung. Ditarik pulanya. Jadi pula bakal senang yang bantaran Cimanuk. Lagunya apa mana bakal dangdutan. Wis kiyeng bu. Tak persapannya belum lagi joget. Kapan maning joget hari lebas mono? Iya beli bu, laga-laga joget mah amel kuisin. Oh, waten bu ya. Apa sih faktor resiko? Nah, faktor resiko lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Karena wanita cenderung memiliki kadar prostaglandin lebih rendah daripada lebih baik lebih anu laki-laki jadi wong lanang daripada wong wadon asam urat tubuh. Kan ya Bu ya. Nah, dan biasanya riwayat ketatan keluarga, bila satu keluarga ada yang punya riwayat penyakit radang sendi atau GOT dari istilah wong kesehatannya Bu atau asam urat, maka berpeluang untuk terkena. Jadi buat lamun keluarga kula dari kayak wong kencing manis, Bu. Atau keturunan gitu. Iya, ada kecenderungan gitu. Kula kenang apa punya diabetes, dilalem bokai kula barisakne nyula. Ya, darah tinggi bapak kula barisakne kula dari kita ngwarisakan pajak. Ada penyakit kan ya? Dunia enggak usah berbabar bukan minum-minum lakonnya. Nah, terus wong kelemon. Itu gampang terkena asam urat. Jadi aja pada lemon langsung nih kena menang senamnya langsung kabeh kan. Nah terus konsumsi obat-obatan tertentu ini juga membuat efek samping ya. Jadi ada beberapa obat tertentu, contoh aspirin diminum kok sama dengan aspirin enak memang pak. Enak nih awak, kok enggak, tapi kan berlamun terus-terusan itu berbahaya, akan menyebabkan itu ya. Kemudian juga penyakit hipertensi, obat-obatan hipertensi, cenderung ke arah itu. Tapi yang prevent mana nih Pak ya, yang mulai gula darah tinggi, lawan minum obat darah tinggi ya,
takutnya melonjak. Kula pernah konsultasi sarang dokter Sofyan, Bu Eri, bagian darah wis normal, tetap obat darah tinggi selalu diminum karena khawatirnya naik dok tinggi turun jelek rendah, dan biasanya kenaikan tensi itu pada malam menjelang subuh. Mulanya kadang-kadang orang kena stroke serangan jam 4, jam 3. Oh, tangi turu jadi tiba-tiba si bapak kan ngetahuan tuh tiba-tiba langsung menyon, langsung kaku pun ya pak. Mulanya disarankan obat darah tinggi sebagusnya diminum malam hari. Nggih, sampai aku jemu koten nggih pak ya. Nah terus kenapa bisa kena sampurat gaya hidup? Sekin bis beli anu bu ya, zaman pula pengen lagi ciri perasaan pula dibawa kayak pula kok. Bakar daging dikukus, iwak dipepes. Ya orang bu ya, tulis sebab jadi colok. Ya dan karo kuali iya. Iya, kuali laka peci. Terus laka, laka ada sastra. Gaminan garis pin. Banyak minuman yang ngandung lemak, alkohol, makanan juga apalagi zaman sekarang apa mana ya bu ya. Iya, makanan instan. Yang kita tahu bahwa makanan instan itu pasti mengandung pengawet. Nah, barang zaman gue lebih banyak Indomie gak langka zaman gue lah, mbak. Bukan kan nanti yakin. Ya, zaman gue lah. Laka apa ya? Laka Indomie gue, mbak. Yang usah berarti. Ini, gue ya. Bapak saya nikah itu dengan mamin telur. Apa kan ya, sing laka anu nih. Iya. Nah, Niki. Gaya hidup yang tidak sehat. Jadi, apa mana yang lama sing padat seneng mangani kandungan makanan sing ngandung purin seperti seafood. Seafood gak mau aja ibu-ibu gak pada udang tok sekilo jadi kurang. Coba gak diperiksa kolesterol bari menek ya. Bu, udang untan. Tapi kayak apa lawan sekilo bari ngirim pula sama Mas Aan. Mas Aan pun mau temen gak? Soalnya kan di dipangan KBDW kan sekilo kan nake. Lama nih bagi-bagi mau pirang-pirang aku. Lah itu tidak ya. Anteng kan buat pula ya. Kotanya bu ya jadi jeroan sing jari kita enak dikurangi bu ya, jeroan pelati ya, jeroan bu, jeroan ayam, jeroan sapi atau ikan, pete, rendang kurin, jengkol. Wah itu kamu kurin dari si jilorong orang apa bu ya, dari si jilorong orang apa santai yang kita makan jengkol lagi aneh aneh sore ibu jeroan punya. Ah, doyan je ibu. Enak doyan. Iya benar. Alhamdulillah orang. Katanya bu ya. Terus kesimpulannya, kudu jaga berat badan, olahraga, jaga makanan, jeroan dikurangi, ya oleh ya makanan yang mengandung tapi minuman yang beralkohol dikurangi, ya kemudian yang mengandung lemak semakin dikurangi. Apa namanya sayurannya bangsa pun jengkol rada dikurang isi jilur orang pada boleh ini gue mau sih pula sampai akan konten sih kita ngedapkan gue aja takon beli bakal gue takon beli gue takon gue bukan gue gue banyak gue makannya ngandung lemak gue contoh lah. Sebenarnya mabuk bakal seumur kalau darah pun daging merah dihindari sebetulnya mabuk. Harus kali-kali mau oli bu. Daging merah kok mungkin tidak kayak daging sapi, daging begitu daging merah. Daging merah. Seumur pulang mestinya sudah dihindari barang baso daging merah. Barang pulang menggal dina bu. Enak sih ya kos. Obat yang minum itu nih orang hilang. Dengkul apa nih? Dengkul lino, bajet lino bilang enak. Yang bahasa emang ditinggal apa? Baru sih kata apa? Ini dari budia maju pula darahnya jangkoni deh. Bisa ngajar nih, bisa ngakoni. Oh ya jangkoni juga. Jadi bisa ngajar nih, ngomong dia pula dia kebeli di kering lakoni. Ya, jadi mau tapi daging merah lemak, minuman yang kayak model susu, kadar tingginya juga itu mengandung lemak. Jeroan lemak, bu. Ya. Bapak-bapak bu, bagus itu bu untuk ini karena dia kandung lemaknya kan rendah bu, ada proteinnya juga rendah bu, ya.
Ya bagus Bu. Bagus baju susu anlem bagus enggak Pak? Saya mengandung gula darah ini Bu. Susu anlem bisa Bu. Enggak mengandung ini jadi Ibu punya gula ya? Samik pula punya gula Bu. Tapi memang pula makan beli senang susu. Masih normal Bu. Masih normal kalau seusia Ibu. Apa mari kalau misalkan kayak gula sih enggak ada gula 180 termasuk normal. Karena biasanya kan di atas 180 gitu. Jadi asal dikemang pola makan diatur, pola olahraganya diatur, insya Allah terus kita positive thinking Bu. Sehat, sehat, sehat. Aja mikir, tuh yang kita ngecap, kita ngecap, penyakitnya malah nambah Bu. Tapi kalau kita sehat, positive thinking, insya Allah gak dirasa. Saya terus tangan itu, saya 63 tahun Bu. Saya punya gula, saya juga punya darah tinggi Bu. Tapi waktu olahraga saya senang aerobik, ikut senang Bu. Dokter Bu. Wah kenali. Bu kami sampun, kalau aturakan cukup sementan, kira lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edan, tarung YouTube kok ini lah anak. Mimi KS, Bu Prolanis, bae di dalam Prolanis. Prolani selosaran. Terima kasih kepada Bu Haji Eri. Mudah-mudahan Ibu tadi apa yang udah disampaikan oleh Bu Haji Eri anas nyampul ya Bu ya, bahkan setiap enggak Bu anas nyampul ya. Ajak kelingan organe baik joget ya Bu. Nah ini dari ya, kan. Ibu Tutut ya dengan Ibu Tutin. Siap. Ibu Tutin maaf Bu tadi belum kenalan ya. Dia akan mengajari tentang senam otak Bu. Jadi untuk mencegah biar kita itu walaupun sudah lanjut usia nggak pikun Bu. Kan ada ya yang udah sepuh pikun. Nanti ini akan dijelaskan tentang senam otak. Enggak Bu.